Hai kalo friends, jadi di sini ada pertanyaan. FPB dari 52, 78, dan 91 adalah titik-titik. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, caranya yang pertama kita akan memfaktorkan masing-masing bilangan terlebih dahulu. Yang pertama 52. 52 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil adalah 2. 52 dibagi 2 adalah 26. Kemudian 26 kita bagi dengan bilangan prima terkecil juga yaitu 2. 26 dibagi 2 adalah 13. 13 adalah bilangan prima karena dia tidak dapat dibagi bilangan lain di bawah 13 kecuali 1 atau 13 itu sendiri. Sehingga faktor persekutuan dari 52 adalah 2. 2-nya di sini ada 2 kali berarti 2 pangkat 2 dikali 13. 13-nya hanya 1 berarti 13 pangkat 1. Kemudian kita ke 78. 78 kita bagi dengan 2, bilangan prima terkecilnya. 78 dibagi 2 adalah 39. 39 kita bagi dengan bilangan prima lagi. 39 tidak habis dibagi 2. Kita pindah ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 39 dibagi 3 adalah 13. Kemudian 13 adalah bilangan prima. Maka faktor persekutuan dari 78 adalah 2, 2 nya karena 1 kali berarti 2 pangkat 1 dikali 3, 3, 3 nya juga 1 kali 3 pangkat 1 dikali 13, 13 nya juga 1 kali 13 pangkat 1 Kemudian yang terakhir 91 91 kita bagi dengan bilangan prima 91 tidak dapat dibagi 2 Bilangan prima setelah 2 adalah 3 91 juga tidak dapat dibagi 3 Bilangan prima setelah 3 adalah 5. 91 tidak habis dibagi 5. Bilangan prima setelah 5 adalah 7. 91 habis dibagi 7. 91 dibagi 7 adalah 13. 13 adalah bilangan prima, maka faktorisasi dari 91 adalah 7, 7-nya 1 kali berarti 7 pangkat 1 dikali 13. 13-nya 1 kali berarti 13 pangkat 1. Sekarang kita akan mencari FPB-nya. FPB-nya diambil dari bilangan prima yang ada di setiap faktorisasi. Bilangan prima yang ada di setiap faktorisasi hanya 13, 13 dan 13. Maka FPB-nya sama dengan 13. Sekarang kita lihat pangkatnya. Di 52 pangkatnya adalah 1 di 78 pangkatnya juga 1 di 91 pangkatnya juga 1 kita ambil pangkat terkecil karena di sini 111 berarti pangkat terkecilnya adalah 1 atau FPB nya adalah 13 pangkat 1 adalah 13 jawabannya ada di pilihan jawaban yang C sampai jumpa di pertanyaan berikutnya